Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mayang Madu Vlog. Semoga teman-teman hari ini tetap diberikan keberkahan, kesehatan, dan rezeki yang melimpah. Amin. Oke teman-teman, biasanya gue langsung komentar di hari yang luar biasa ini. So traveling for and the mountain, so come to the sea. I won't cry, no, I won't see a tear. That's the one as you stand by me. Dalam video kali ini, Mayang Madu Vlog melakukan perjalanan wisata ke tempat Si Gandul View yang berada di Temanggung, Jawa Tengah. Si Gandul View adalah tempat wisata alam terbaru di wilayah Temanggung, Jawa Tengah, yang menawarkan pemandangan dua gunung sekaligus. Dari Si Gandul View, pengunjung bisa menikmati panorama gunung kembar, yakni Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Si Gandul View berada di Jalan Paraan Wonosobo, kilometer 8, area sawah Temanggung, Jawa Tengah. Tersedia juga kafe dan restoran yang menawarkan berbagai jenis makanan dan minuman. Menu makanan dan minuman yang bisa dipesan antara lain ada jenis kopi, olahan makanan laut, hingga makanan penutup. Salah satu dari daya tarik Si Gandul View adalah jembatan kaca yang Instagramable sebagai tempat untuk melihat pemandangan dan berfoto. Di ujung jembatan kaca ada area berbentuk lingkaran yang berlatar gunung dan perbukitan. Jembatan ini menjadi salah satu spot favorit pengunjung. Pengunjung yang ingin menikmati daya tarik alam di Si Gandul View bisa membayar tiket masuk. Tarif tiket atau harga tiket di Si Gandul View adalah sebesar Rp15.000. Dengan uang Rp15.000, kita sudah bisa mengakses seluruh area. Pada waktu akhir pekan, Si Gandul View dibuka mulai pukul 5.
pengelola sengaja membuka lebih awal agar pengunjung bisa menikmati matahari terbit atau sunrise di Sea Candle View. Semoga dengan adanya video dari Maya Mobil Vlog ini tentang Sea Candle View bisa menjadi alternatif buat teman-teman yang akan merencanakan liburan atau berwisata ke daerah Temanggung, Jawa Tengah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.